Untuk pendistribusian mengenai bantuan banjir bagaimana nih Pak? Untuk saat ini nggak ada bantuan, Pak. Belum ada bantuan. Okay. Karena nggak ada pengungsi. Belum ada pengungsi. Iya. Lalu evakuasinya bagaimana tuh Pak? Untuk sementara belum ada evakuasi karena untuk kebanyakan warga Kampung Melayu level banjir seperti ini dipandang biasa. Kecuali kalau memang ada kenaikan 2 meter atau lebih baru. Karena kondisi sekarang masih 120 cm paling dalam. Jadi masih ada di rumah ya Pak? Iya, di rumah masing-masing. Karena rata-rata warga memiliki rumah itu 2 lantai. Jadi masih bisa di atas? Iya. Okay. Nah, berarti besok kemungkinan bagaimana Pak kalau tinggi airnya naik? Kalau kita dapat info tadi jam 10 di Katulampa udah siaga 3 Mbak. Kemungkinan maghrib ke atas ini akan ada kenaikan air lagi. Jadi kalau memang menanggarai dengan pasar ikan normal, kemungkinan besok sudah surut karena tinggal buang air ke laut. Oh, kalau kita siap, posko pengungsi siap, siap sedia. Karena kalau memang sudah ada pengungsi, kita langsung gelar, Mbak. Biasanya menampung berapa banyak nih, Pak? Kita di sini terakhir minggu lalu ada 4 titik. SD, Aula Kelurahan, Masjid Itadul Ikhwan, sama pos RW 7. Jadi kalau misalnya memang kurang, kita buka lagi. Karena masih ada SMP dengan dinas kesehatan. Oh, biasanya okay. Itu yang dipakai. Oh, jadi udah sedia sudah untuk... Sudah siap. Karena sudah diplot posko-poskonya.